komitmen menjadi excellent. Nah, tingkatan tinggi kita terus kita bangun di dalam hidup kita. Menjadi excellent, menjadi yang terbaik, menjadi yang luar biasa, tentu harus jadi gairah kita. Karena itu, ketika kita melakukan hal yang biasa-biasa, jangan cepat besar kepala. Tetapi ketika kita melakukan hal yang luar biasa, jangan pula kehilangan kepala. Anda harus tetap mawas diri. Karena itu komitmen harus dijaga dengan baik. Komitmen menjadi excellent harus diikuti dalam kesadaran diri yang pas, sehingga Anda tidak lupa diri dan kehilangan jati diri. Karena itu akan sangat menyakitkan. Awas, bangunlah komitmen untuk menjadi excellent. Bertanding dalam percaturan kehidupan ini, bangunlah komitmen untuk menjadi excellent. Jangan pernah takut di kancah manapun kita bertanding, karena kemenangan akan terus menanti dalam perjalanan kehidupan. Menjadi excellent itu tak mudah, sangat mudah mengucapkan, tetapi terasa amat luar biasa sulit mewujudkan. Tetapi komitmen akan memungkinkan Anda menggapainya. Hanya saja yang perlu Anda ketahui, berkarya tanpa pernah puas diri itu akan membawa Anda mencapai excellent yang tinggi. Tapi menggapai excellent yang tinggi dengan tetap rendah hati, itu akan menjaga Anda tetap menjadi manusiawi dalam nilai-nilai yang sejati. Semoga Anda bisa berhitung dalam menjalani hari-hari, sehingga tidak membangun sesuatu yang menjadi jebakan bagi diri. Semoga Anda bijak dalam berjalan di kehidupan ini, sehingga tidak menyesali apa yang Anda lalui karena tidak pernah memikirkannya dengan baik. Jadi, tatap ke depan, berhitunglah, nyatakan komitmenmu, dan jadilah excellent. Bukankah itu sangat menyenangkan? Seberapapun pencapaian, karena sebuah keharusan, karena komitmen didasari pada satu kerinduan. Aku harus begini karena sudah seharusnya. Bukan pujian yang Anda nanti, tapi membagi diri, itu yang Anda rindukan. Selamat menemukan puncak excellent dalam kehidupan, dan komitmen akan mewujudkan. Dengan tetap berjaga, Anda tidak terhanyutkan. Bersama saya, Bigman Sirait.